Salah. Oke guys, kita kali ini mau bikin video penyelesaian misinya ini Legend tier 1 yang story Muddy Waters. Mari kita langsung gasken. Gue bawa shotgun sama Kastov nih senjatanya. Speedrun ya kalau bisa. Banyak yang nunggu lah, bu. Beberapa kali ada yang ngecam itunya, ngecam expilan kan? Iya. Oke, gimana nih kita? Waduh, di sini kita. Nice, medium. Kita kalau bisa kesini dulu sih. Ada ini. Yep. Let's go. Next speedboat. Yoi. Bonceng 3, semoga nggak ditilang. ATV, ATV versi air. Pertama yang nomor satu ambil USB Shadow, Shadow Company itu di sini tempatnya. Pasti Aziz nggak sopan banget duduknya. Kayak orang gendong tau nggak sih? Kita menyelam. Oke, dapat USB. Oke, naik. Lah, langsung dapat. Tempatnya di dalam di sini. Kita berenang gitu kan. Nah, habis itu cari ini box yang ini dekat jendela. Ngambilnya di sini. Oke, habis itu lanjut yang di nomor 2 ini Underground Waterway. Underground Waterway itu tempatnya di sini. Hati-hati ya, di sekitaran sini banyak player. Kok pernah cerita ya sih ada spawn 2 player di luar spot? Lihat kujo. Masuknya dekat-dekat atas ini aja. Cari terowongan zipline gitu. So many boats. Salah. John, jangan jauh-jauh John. Kill. Ya seperlunya aja. Biar gak cepet habis armornya. Contracts earns you cash to use at buy stations for gear and upgrades. Stick around! Ultra One, activity has increased in the area. Keep your eyes open. Ah, ini ada terowongan. Yuk, turun. Pegangan, Pak, turunnya. Hati-hati. Di sini ada gabung. Ada banyak. Nah kan? Panjang umur! Berapa yang
nggak ngejar dia. Oke, jangan dipush dulu, biar dia ini pindah. Kasih ini dulu flashbang atau enggak stun. Nyebrang. No. Stay with me. Yang ini Ashika Island Intel, ambilnya di sini ya. Tempatnya masuk. Sebenarnya kalau buat yang susah untuk masuk ke sini, kayak belum hafal mapnya gitu kan, lebih gampang itu dari sini, masuk air. Itu dia lurus saja ke sini. Ada yang minta tolong pakai report check. Nanti aja pas itu. Biarin aja, biarin. Minta tolong, kita aja lagi ngerjain misi. Minta tolong. Terima kasih telah mengerjakan Mipon, guys. Oh, udah selesai ya? Dia kena trap sih, kan banyak trap tuh. Nah, di sini masuk masuk sana itu harus pakai kunci. Gak bisa kita dari sini. Eh, lo mau revive lo malah naik lagi. Gak bisa buka parasut. Kok kalian pada, gue bisa kok buka parasut? Tadi gak bisa, gak kebuka. Easy, you make it. Udah diambil tuh weapon gasnya. Udah diambil sama orang lain. Kita kejar kan? Gak usah, misi dulu. Kalau misi udah kelar, baru. Ngiler. Fish and extract from Intel from Ashika Power Plant. Oh, sisa Power satu Plan. Lagi extract from Intel dari Ashika Power Plant. Sini sini naik. Power Plant itu di stronghold yang ini ya guys. Kita untuk masuk situ harus bawa kunci stronghold dulu. Alright. Itu lagi ya, lagi perang, lagi perang. Gua ada kunci stronghold aman. Oh ya, player. Mau ini mau kita beli enggak apa urusan? Oh ya, lagi ngos ya. Beli juga enggak apa-apa sih. Dead. Tapi enggak apa-apa asal mereka enggak berenang. Dua orang. Masih ada tiga orang dia, satu lagi nya di balik itu. Jangan diambil dulu weapon kasih. Satu lagi di strong, satu lagi di stronghold. Dalam stronghold satu lagi. Oke, revive, dungeon cover. Nah, isap terus, Jis. Isap, Jis. Aduh, enak banget, Jis. Ultra One, an operator is requesting medical near your location. Ada yang ngepli nggak dia? Ada yang ngepli, tolong. Awas, kalau dia ngepli itu bisa jadi spectate ini, dia gratis. Spectate gratis. Ya, rata. Yang ngepli, dibangunin aja. Itu di atas tuh, tanda gua. Cakep. Udah, lu ngeplay dulu aja. Jadi ngapain gua, Jon? Lagi bikin konten jadi. Wah, ada lagi, Kalau lu kayaknya maju ya. Awas. Naik. Ya. Kata Tuhan kami. Biarin aja buat biarin dulu. Lu fokus ke player dulu. Lagi di dalam tuh kayaknya. Soalnya suara buat itu di dalam. Cek.
enemy spotted. Crack. Pak. Dia kalau ngeplay itu dia spectate-nya tuh lebih gampang. Lebih enak view-nya. Enemy operator secured a weapons case. Tracking their location on your tac map. Kayak nggak ketahuan itu kayaknya. Di atas tengahnya tadi ada tas apa armor plate 3. Easy, don't worry, I got you. Back in the fight, lad. Get after him. Aku revive cover ya. Fill your plates up. Player apa bot? Aduh, aku enggak ada. Pakai aja, pakai survivor-nya. Di ampas anjir ini, pakai slug. Ammo here. Rub some dirt on it, you will live. Kayaknya di sini cuma 4 tim ya? Iya, 4 tim, 4 tim. You'll be alright. Kan mayatnya sih. Suki Castle, oke, gue dapat kunci. Ultra One tag secure. You're being tracked by enemy operators. Stay frosty. We have an ammo box here. Yuk, kita tinggal masuk ke sini. Udah beres. Weapon gas mana? Weapon gas? Sini, Jus. Biar gue bawa. Oke, kita tadi habis perang dulu, dapat weapon case ngebegal. Masuk yuk. Lanjut lagi misi yang item ketiga, ngambilnya di sini. Aku nggak bawa granat ternyata. Tempatnya ini dia, Crown Intel. Kita simpan Crown Intelnya. 1-1, bring us those objectives to secure mission program. Get to extraction. Ting yang spek 99 itu berarti itu ya. Biarin lagi. Gak ada musuh lah lagi. Nah, tempatnya tuh di stronghold yang ini. Kalian wajib punya kunci stronghold untuk masuk ke sini. Armor pouch here. Tadi ada yang expert. Udah ya, Jess, pulang. Waktunya kita pulang. Aku panggil helinya. Hati-hati ya, guys, kalau mau exfil. Jangan nungguin di situ karena banyak camper.
Dan hati-hati juga kena baling-baling, mati konyol nanti. Cuk, kaget ini. Nah, jadi item yang diambil itu pertama yang ini flash disk, dokumen Asika ini yang di bawah tanah itu, satu lagi yang Crown Intel. Oke, kita pulang. All objectives and personnel secure. We're already this time. Ammo here. Throwing flash grenade. Boom. Nice, nice. Oke, cukup sekian video tutorial kita. Nanti aku bikin video lagi untuk tutorial misi yang lain ya. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.